Sempurna 1 2 3 lagi sempurna luar biasa 1 2 3 luar biasa kali ini bukan pembebasan Jepis maksudnya berpulang kembali kencang kali ini masih umpan 1 2 3 lagi kebulan jam luar biasa angkat bola tinggi 1 2 3 GG cukup. Mulai dari tim manakah terlebih dahulu. Kali ini kita akan melihat kedua tim ini memang sama-sama belum pernah terkalahkan sehingga jika memang kalah kemungkinan akan bertanding kembali besok. Sudah umpan 1 2 3 luar biasa kali ini melepaskan sehingga membuat kedudukan poin kali ini menjadi 1-3 kali ini kedudukan angka lagi sudah melepaskan servis panjang cukup baik memang umpan kembali cukup luar biasa memang kali ini poin didapatkan kembali sehingga angka menjadi 4-1 4-1 kedudukan poin kita lihat kembali timang-timang di sana bersiap sudah masih kali ini umpan lagi 1 2 3 dipukul lemah saja kali ini umpan lagi dan kita lihat umpan diberikan di respon masih didapatkan 1 2 3 serangan dibangun kali ini oleh namun kesulitan rupanya upaya daripada pemain GGS sehingga membuat kedudukan poin menjadi 5-1. Ya, 5-1 kedudukan angka sementara kali ini kita bersiap-siap kembali sudah umpan kembali GGS 1 2 3. Pukulannya sayang memang kali ini kembali didapatkan oleh Rishbot 6-1. 6-1 kedudukan baik bagi dua tim sementara. Ancang-ancang kali ini di sana kita lihat bersiap untuk melepaskan servis 1 2 3. Sudah kembali tidak masuk sehingga poin kali ini kembali didapatkan oleh GGS 2-6 kedudukan poin sementara ancang-ancang 1 2 3 pasangan cantik sudah kembali tidak masuk sehingga membuat kedudukan poin menjadi 7-6 berpindah poin 7-6 bagi keunggulan dari respon 7-2 salah kok kena kemana oh tadi genap jadi 7 lagi kali ini kita lihat ancang-ancang di sana persiapkan pada tim GGS pemilik pada 8 sudah terima di sana umpan respon dikembalikan maksudnya namun sayang upaya yang masih gagal daripada pemain GGS sehingga membuat kedudukan poin menjadi 8-3 5 poin memimpin di depan dari respon kita lihat ancang-ancang 4 bola tinggi cukup baik pukulan yang bebasan servis maksudnya pukulan kembali kencang kali ini memang sempurna luar biasa pukulan yang melepaskan membuat kedudukan angka menjadi
4-8. Ya, 4-8 kedudukan poin sementara kali ini. Ancang-ancang di sana daripada GKS pemilik nomor 6 sudah masih umpan 1-2-3. Lagi kebulan yang luar biasa memang membuat kedudukan poin menjadi 9-4. 9-4 kita lihat. Ancang-ancang kembali kali ini masih 1-2-3 serangan dibangun GKS. Kita lihat masih berada jauh di luar lapangan sehingga poin kali ini berpindah kembali 10-4. Ya, 10-4 kedudukan poin sementara. Kita lihat kembali sudah kali ini tidak masuk upaya servis yang dilepaskan. Jika poin kali ini menjadi 5-10, ancaman kembali sudah kali ini umpan 1-2-3, namun sayang miskomunikasi antar pemain dan pada Hiresbo sehingga kedudukan poin bertambah bagi GGS 6-10. Kedudukan angka ancaman di sana sudah lepas, ancaman semuanya kembali masih kali ini umpan 1-2-3. Blocking yang cukup baik dari para pemain GGS membuat kedudukan angka menjadi 7-10. 7-10 kedudukan poin sementara bagi kedua tim. Kita lihat ancang-ancang kembali daripada tim GGS sudah kali dari Resba membangun serangan, pukul lagi masih umpan 1-2-3 cepat. Memang kali ini kontrolnya masih gagal, poin menjadi 8-10 dan angka itu buat tim diminta oleh ofisial daripada tim dari Resba. Aku juga alhamdulillah rabbil alamin. Lagi kali ini kita lihat kembali akan dilanjutkan dengan servis daripada pemain GGS di sana kali ini respon tempat cepat. Ibu di sini, ibu nantinya duduk di sini. Kasihan, pantau. Lagi sudah, angkat bola tinggi 1-2-3 GGS. Cukup luar biasa memang pukulan yang dilepaskan membuat kedudukan angka kali ini menjadi 9-11. Kedudukan poin sementara ancang-ancang kembali angkat bola tinggi lepasan servis cukup baik. Di respon kali ini pukul lagi namun masih mampu dihadang dengan sempurna 1-2-3. Lagi sempurna luar biasa memang pukulan yang dilepaskan membuat kedudukan angka menjadi 12-9 memang kedudukan poin sementara kali ini. Lagi sementara kali ini kita lihat ancang-ancang dan timang-timang bola daripada pemain di respon sudah masih memulihkan dengan sempurna umpan lagi 1-2-3 pukul kembali di sana masih kali ini poin didapatkan kembali oleh Hiresbo 13-9. Ya, 13-9 kedudukan poin bagi kedua tim sementara kali ini. Kita lihat ancang-ancang dan bersiap daripada pemain Hiresbo pemilik nomor 8 sudah lepaskan servis panjang terima kembali 1-2-3. Lagi kali ini keluar lapangan dan poin didapatkan kembali oleh Hiresbo 14-9. 14-9 kedudukan poin kali ini. Kita lihat kembali ancang-ancang dan timang-timang sudah kali ini umpan 1-2-3 GGS. Pukulannya masih mampu dibendung dengan sempurna kembali Hiresbo pukul diterima kembali cukup baik memang angkat bola tinggi 1-2-3 pukul lagi masih didapatkan lagi kali ini poin didapatkan GGS 10-14. Ya, 10-14 kedudukan angka baik kedua tim sementara. Kali ini kita akan melihat kembali servis dari para pemain GGS pemilik nomor 12. Ancang-ancang dan timang-timang bersiap kali ini untuk melakukan servis. Timang-timang berdahulu sudah pasang servis dan kembali poin didapatkan oleh Hiresbo 15-10. Kedudukan poin sementara kali ini ancang-ancang di sana sudah pasang servis panjang umpan lagi kembali. Pukul lagi kali ini. Yeay, sayang memang masih keluar lapangan 11-15 kedudukan poin kali ini pemilik luar ada 11 daripada pemain GGS yang akan melakukan servis. Timang-timang bola dahulu sudah lepaskan servis panjang cukup baik umpan kembali. Tuh bola yang masih mampu dijangkau namun sayang jatuh di luar lapangan kali ini. Buat kedudukan poin kali ini menjadi 16-11.
16-11 menurunkan poin sementara ancang-ancang di sana. Kali ini kita lihat bersiap sudah masih jalan panjang cukup baik. Umpan lalu 1, 2, dan 3 pukul luar biasa masih mempunyai jangkau yang ispek umpan tetap kembali baik memang praktik daripada pemain GGS sehingga poin didapatkan menjadi 12-16 masih kita lihat pemilik nomor 8 sudah lepasan servis panjang cukup baik kali ini umpan lagi kembali luar biasa kali ini kombinasi dan juga variasi serangan yang dibangun membuat kedudukan poin menjadi 17-12 ya 17-12 kita lihat kembali ancang-ancang di sana bersiap kali ini angkat bola tinggi lepaskan jumpsuit kencang memang umpan kembali 1, 2, dan 3 luar biasa memang bulannya cukup baik dibendung dengan sempurna oleh pemain di RS Pratt sehingga kedudukan poin menjadi 18-12. Lagi kita lihat bersiap-siap dalam bermain di RS Pratt angkat bola tinggi lepaskan jumpsuit luar biasa masih mampu dipasangkan sempurna 1, 2, 3 lagi kesalahan dilakukan oleh pemain GGS sehingga kedudukan poin kali ini menjadi 19-12 kita lihat ancang-ancang dan bersiap di sana kali ini timang-timang bola dahulu angkat bola tinggi lepaskan jumpsuit kencang namun sayang jauh memang membuat kedudukan poin menjadi 13-19 GGS masih tertinggal 6 poin di belakang atas di respon kita kembali ancang-ancang di sana bersiap sudah lepaskan jamis panjang dan poin kali ini didapatkan 20-13 ya 20-13 ancang-ancang kembali kali ini daripada pemain Erespot bersiap untuk pelepasan servis sudah umpan kembali kita dikirimkan namun sayang terlalu rendah memang upaya serangan yang dibangun sehingga menambah pundi-pundi poin bagi Erespot 21-13 kedudukan angka sementara sudah kembali kali ini GGS berhasil kali ini menambah poin 14-21 umpan lagi gol kembali lemah masih mampu mendapatkan umpan lagi jee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 e
posisi membuat kedudukan poin kali 16-21. Jalan kembali di sana sudah banyak jamis panjang daripada GGS. Umpan kembali Irespok luar biasa masih lawan saya tidak jangka dengan sempurna dan poin didapatkan oleh GGS 17-21. GGS memiliki kuat dan dapat siap untuk melepaskan jervis. Timang-timang bola dahulu kali ini sudah jauh lewat keluar lapangan dan poin didapatkan di respon 22-17. 22-17 kali ini ancang-ancang kembali sudah lepaskan jervis cukup baik. Umpan 1-2-3 masih angkat bola tinggi 1-2-3 kencang kali ini namun masih mampu dihalang tujuan maksudnya dan cukup baik memang membuat kedudukan poin kali ini menjadi 23-17. Lagi sudah lepasan servis panjang kembali gigi umpan terburu lagi cukup baik masih mampu dipasing Inesp lemah saja mengembalikan namun kembali poin didapatkan di poin 24-17. Kedudukan poin sementara kali ini dari Respon sudah lepasan servis cukup baik umpan lagi 1-2-3 dan poin kembali 18-18.
24. Iya, 18-24. Kedudukan angka sementara bagi kedua tim. Kali ini kita lihat ancaman-ancaman di sana tersiap. Sudah lepaskan servis cukup baik. Memang angkat kembali. Pukul respon masih mampu mendapatkan bola. 1-2-3. Lagi serangan yang cukup baik kali ini, sehingga mendapatkan poin habis yang 25.